Gempa yang kembali mengguncang Lombok dengan kekuatan 7,0 skala Richter pada malam hari 19 Agustus 2018 tidak hanya berdampak pada para penduduk yang berlokasi di pusat gempa, tapi juga berdampak pada daerah lain. Salah satunya adalah Desa Buk-Buk, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Desa yang dihuni kurang lebih 1.800 kepala keluarga ini mengalami dampak yang cukup parah. Beberapa bangunan di desa ini luluh lantak dan ratusan bangunan juga rusak. Sekitar 1.000 korban gempa mengungsi ke tempat-tempat pengungsian di sekitar desa. Tim Get TV Peduli Gempa bekerjasama dengan Halaswin Dudley Yemeni Community Association menyalurkan bantuan kepada para pengungsi. Bantuan yang diberikan berupa keperluan pokok seperti beras, makanan ringan, pembalut, obat-obatan, dan lain-lain. Pak Haji Sukardan, salah satu tokoh masyarakat desa, mengatakan terdapat 2 orang meninggal akibat trauma gempa dan 10 unit rumah roboh serta ratusan rumah lainnya rusak. Pak Haji Sukardan sangat berharap agar pemerintah atau relawan bisa memberikan bantuan berupa tenda permanen atau selimut untuk para pengungsi, karena untuk saat ini masyarakat Desa Buk-Buk sangat membutuhkannya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa GTV Peduli Gempa. Saat ini kami sudah berada di Desa Buk-Buk, Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat. Dan saat ini saya sudah bersama dengan Pak Haji Sukardan. Beliau adalah salah satu tokoh masyarakat. Ya, Pak Haji Sukardan, kira-kira Pak, berapa banyak korban jiwa yang ada di Desa Buk-Buk ini? Kalau di sini, kalau kita lihat secara keseluruhan itu sekitar 1.000 banyak korban yang ada di Desa Buk-Buk. Pengungsi maksudnya, Pak? Iya, yang mengungsi itu 1.000, karena di sini kan sekitar 1.800 kakak gitu. Seperti itu. Ya. Kemudian kalau yang meninggal dunia kira-kira? Kalau meninggal dunia yang efek tadi malam itu enggak ada. Tapi kalau yang dulu yang efek trauma yang 7 skala Richter itu ya, yang hari apa itu? Hari minggu yang lalu lah begitu. Iya. Ada 2 orang itu karena trauma lah sifatnya. Meninggal gitu. Ya, meninggal ya. Mungkin, ya, terkejut itu. Baik, Pak, untuk yang keadaan rumah sendiri, kalau rumah yang benar-benar roboh itu ada kira-kira ada berapa unit? Kalau tidak salah itu kira-kira ada 10 rumah yang roboh. Itu. Hancur total? Iya, hancur dia. Iya, betul. Untuk rusak berat sendiri? Iya, itu yang masa-masa itu yang rusak berat itu ada sekitar 10 rumah. Gitu. Kalau yang ringan, yang retak-retak? Kalau ringan itu ada ratusan dia. Sekitar ratusan. Ya, sudah didata sebelumnya, Pak, rumah? Memang sudah didata dari pihak RT sama kepala dusunnya. Gitu. Oh, sudah? Iya. Sudah ada. Nah, untuk ini Pak, untuk bantuan sendiri kira-kira sudah masuk ke sini bantuan? Sebenarnya bantuan itu banyak ya dari berbagai instansi baik swasta maupun pemerintah. Itu tapi kebanyakan yang masuk itu berupa apa sembako lah begitu. Yang dibutuhkan sebenarnya apa, Pak? Sebenarnya saat ini yang kita butuhkan itu selimut gitu ya, sama terpal lah begitu. Kalau kedepannya saya harapkan ini bisa ada bantuan berupa tenda yang permanen gitu. Untuk masyarakat? Iya, karena untuk yang rumahnya roboh terutama kan harus ada tempat yang betul-betul bisa melindungi begitu. Baik. Ya. Mungkin Pak, harapan kedepannya terhadap pemerintah? Harapannya ya mungkin dalam hal sumbangan ini jangan istilahnya terfokus ke Lombok Utara begitu. Harus yang Lombok Barat ini juga harus diperhatikan begitu ya. Ya pemirsa, demikian tadi wawancara saya dengan salah satu tokoh masyarakat dari Kecamatan Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, Ita Rahman melaporkan untuk Get TV. Dari Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Tim Liputan Get TV.